Hai semua, kembali kita sekali lagi dalam siri video pendek Danau Girang Free Center. Nama saya Acap, dan hari ini kita akan berkongsi sedikit sebanyak tentang burung enggang, ancaman yang mereka hadapi, serta usaha konservasi yang dijalankan untuk mereka. Tahukah anda, terdapat 8 spesies burung enggang di Borneo? Jom kita belajar nama-nama mereka. Pernahkah anda terfikir di mana burung-burung enggang ini membiak? Bah, jom saya kasih tunjuk. Burung enggang membiak di rongga-rongga pokok. Walaupun pokok berongga sangat penting untuk spesies ini, mereka tidak berupaya untuk membuat rongga tersebut. Sebaliknya, rongga pokok ini terhasil daripada jangkitan kulit di batang pokok ataupun ia dihasilkan oleh burung belatung. Rongga-rongga pokok ini pada mulanya kecil dan lama-kelamaan akan menjadi besar dan sesuai digunakan untuk burung enggang membiak. Aktiviti pembalakan dan penebangan hutan memberikan impak yang sangat negatif kepada spesies ini. Aktiviti ini menyebabkan ketersediaan pokok-pokok yang boleh digunakan oleh burung enggang untuk membiak menjadi sangat terhad. Oleh itu, ayo kita lihat usaha-usaha konservasi yang telah dijalankan di negara kita, khususnya di negeri Sabah. Antara usaha konservasi yang telah dilaksanakan untuk membantu kelangsungan hidup burung enggang ialah pemasangan kotak sarang burung enggang. Kotak sarang ini membantu untuk menambah ketersediaan rongga pokok yang boleh digunakan untuk burung enggang membiak. Pemasangan kotak sarang ini merupakan usaha pelbagai pihak dan dipelopori oleh Hutan KOCP, Jabatan Hidupan Liar Sabah dan zoo-zoo antarabangsa iaitu Chester Zoo, Phoenix Zoo dan Bovell Zoo. Usaha ini masih diteruskan dengan kerjasama Gaia dan Borneo Conservation Trust Japan. Usaha seterusnya ialah usaha penanaman semula hutan. Terdapat banyak inisiatif yang telah dijalankan oleh pelbagai pihak dalam usaha menanam semula hutan seperti projek Regrow Borneo yang menjadi kerjasama antara EGFC, COPEL dan Cardiff University. Projek ini bertujuan untuk memulih kembali habitat yang telah hilang di Sanctuary Hidupan Liar Hilir Kinabatangan dan membantu memperbaiki kelangsungan hidup banyak haiwan termasuklah burung enggang. Jadi, kita boleh lihat betapa pentingnya usaha konservasi yang telah dijalankan dan pentingnya lagi untuk memastikan usaha-usaha ini berterusan. Jadi, ayolah kita bersama-sama membantu memelihara dan menanam semula hutan demi kelangsungan hidupan liar termasuk burung-burung enggang di negara kita. Akhir sekali, saya berharap kawan-kawan dapat belajar sedikit sebanyak tentang burung enggang dan informasi tentang konservasi spesies ini. Jumpa lagi di siri video pendek akan datang. Bye!